Punten damang ibu. Alhamdulillah oh, kamulina. Alhamdulillah hatur. Oh ngaluput. Mangan ah. Teh damang teh. Damang bapak. Alhamdulillah. Oh masalah saya tidak mau. Damang ah. Damang pak. Alhamdulillah. Oh, wah cantik sekali nih mah teman-teman. Miring amengan kapal ini ya cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai teman-teman ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di suatu kampung yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Belum tahu apa nama kampungnya, desanya belum tahu. Nanti bisa ditanyakan ke warga setempat. Baik teman-teman, bagaimanakah suasana di perkampungan ini? Mari kita telusuri. Ini cuacanya panas ya teman-teman. Ini sekitaran pukul 1 siang teman-teman. Dan di bawah sini terdapat beberapa rumah teman-teman. Dan di atas sana juga terdapat rumah teman-teman. Halo. Kita ke bawah dulu dah. Coba lihat. Di sini suasananya masih begitu asri banget ya teman-teman. Pepohonannya masih lebat-lebat teman-teman. Indah sekali ibu. Ngiring amang ibu kapalih dia. Aduh. Kulan. Abi teh di Garut. Mohon. Ah justru raosen. Punten damang ibu. Alhamdulillah kamulina. Alhamdulillah atuh muju naraon. Wala meni rame kieunya resep tuh teman-teman. Nyalira. Ah nyalira we ya mah. Pamie teh kampung naonnya ibu? Kampung Sukadana, itu sekolahan di wetan. Oh, Sukadana. Mohon-mohon desa. Desa Nangtang. Nangtang. Kecamatan Cigalontang. Cigalontangnya. Kabupaten Tasikmalaya. Aduh haraweseun. Nah, jadi teman-teman miring amengan lah kapal hidianya ibu. Mangga tuh balik kalau mangga ada seur bumi. Seur buminya kehandapna wah jam larese geuning seur. Alah ibu iya nuju naon? Daun. Oh kanggo naon ieu daun teh? Oh ngaleupeut mohon. Oh teman-teman jadi oh bebas ya teh daunna ieu teh atawa bebasnya? Mohon. Oh mohon. Mangga hatur nuhun. Mangga tuh di lajengnya. Jadi di bawah sana teman-teman masih terdapat rumah-rumah. Ternyata sungguh luar biasa sekali. Nanti kita coba lihat ke bawah sana ya teman-teman. Mungkin jalannya kemana nih? Ah, ngiring amengan ah. Pami bade kanap teh kemana jalannya? Oh, kapal di ditu. Damang ah. Ngiring amengan ah. Teh damang teh. Kapal dia teh tiasa. Tiasa. Oh, tiasa. Amuhun paruntan atuanya.
kita ke sebelah sini teman-teman. Assalamualaikum panuju naon. Alah. Damang Bapak. Alhamdulillah. Oh, masya Allah saya dinamaud. Damang naon eta teh? Jebug. Jebug. Oh, jebug teh buah. Oh, jambe. Oh, teman-teman ini jambe nih si Bapak. Kanggo kanggo naon Bapak ieu teh? Ya, saya jualan. Oh, di Ica. Iya, di Ica. Per kilona sabaraha ieu teh? Per kilona kan mirah. Mirah cuma 2000. Oh, 2000. Ring nilai ya. Oh, 2000. Nyicana ieu Bapak sok ka mana? Nyicana ka daerah Cigalontang. Cigalontang. Hmm, ya. Mohon, mohon, mohon. Aduh, ieu si Bapak. Nah, ka mana ya? Kulan? Iya, ka mana? Abi mah ya menuju Amengan we sok ieu Bapak. Oh. Ninga suasana kampung. Kada sok raoseun di kampung mah. Abi ti Garut. Ti Garut. Oh. Mohon. Nya. Eh, ada nih cantik ya. Siapa namanya nih? Oh. Teman-teman. Bapak di lajengna tuh nya, ya, bade kapalih lebah keula ieu teh. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, baraya kita lanjut. Mungkin kesini jalannya. Wah, enakeun ini mah teman-teman. Suasananya masih begitu asri teman-teman. Dan jalannya harus ekstra hati-hati ya teman, dikarenakan ini belum dicor apapun teman-teman. Masih asli tanah. Jadi kalau ini hujan teman-teman, ini pasti licin sekali teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati. Kita lanjut ke bawah teman-teman. Dan di sebelah sini pepohonannya masih begitu padat teman-teman. Yang menyebabkan hawa di sini meskipun panas sejuk teman-teman. Ada sepoi-sepoi angin. Dan di sebelah sini terdapat rumah yang sudah permanen teman-teman. Kita lanjut ke sebelah sini. Dan di sini terdapat rumah panggung ya teman-teman, yang masya Allah sangat adem sekali teman-teman. Di bawah pun juga terdapat rumah panggung yang begitu bagus sekali teman-teman. Sangat luar biasa. Indah sekali. Melihat rumah ini begitu adem sekali teman-teman, dan rumahnya begitu bagus sekali. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ini mah. Kita lanjut ke bawah teman-teman. Assalamualaikum Pak. Nuju naon? Damang Pak. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ngadamel naon eta teh? Anyamannya. Kanggo anyaman. Kanggo itu tuh kantong. Oh, kantong. Oh, nya. Kantong kanggo icaleun Bapak. Mohon ya. Kitu ye da. Ah, teu tiasa usaha. Ah, wih, was Bapak nu
nya masan cai jang tu ka itu tu mohon payun tu mohon cobi ninga ka pali payun. Oh itu kantong na bapanya. Mohon ya. Cobi ninga bapanya. Mohon jadi mana sini ni ah weos bapak jadi si bapak ini membuat kerajinan kantong ya teman-teman. Ya? Ini blur. Nah, si bapak ini membuat kantong. Wah, cantik sekali ini mah teman-teman. Jadi sakinah teh sabaraha bapak? Ya teh murang kali ya seperti jalan dejang. Oh, diiderkeun ya teh? Kamana? Kamana kamana? Wios bapak, wios, wios. Wios. Wios bapak, wios bapak, wios, wios. Oh jadi sok kumurang kali diical kena tehnya? Di kulo ya. Mohon. Mohon mohon. Wios, wios bapak, wios. Wios, sok. Raoseun ye cekeng sok amengan we ye mah bapak. Ningalan di kampung. Suasana nan. Abi teh kawit mah ti Garut bapak. Ti Garut. Mohon. Garut Malangbong. Mohon. Garut Malangbong. Sok kiwe ador-adoran ye. Abi nyalira bapak. Nyalira. Mohon. Mana masian cai? Wios, wios kin. Ma teh. Wios, wios. Da aya abi masih. Mohon sok nyaseh heula abi bade ka palih ditu heula bapanya. Bade ningalan heula yeuna suasanana. Mangga. Mangga dikantun lah bapanya. Wios, wios, wios bapak. Mangga bapak. Jadi di sebelah sini juga terdapat rumah panggung yang masya Allah sangat adem sekali teman-teman. Masya Allah sekali ya. Suasananya begitu asri. Tos di mana teteh? Muhun. Ngiring amengan ka palih dia cekeng. Pame ka ditu teh aya jambannya. Di ditu teh. Oh, muhun. Ni raoseun geuningannya si balong teh manawinya. Oh, muhun. Mangga tuh ngiring amengnya. Aduh mangga mangga. Dan masya Allah sekali teman-teman, suasananya begitu damai. Kita lanjut ke atas teman-teman. Wah, raoseun. Hawanya begitu tiis, baraya begitu sejuk. Sungguh indah teman-teman. Sepertinya di atas sana masih terdapat rumah-rumah teman-teman. Dan jalanannya sangat sedikit beradrenalin. Dan harus ekstra hati-hati. Dan di sebelah sini terdapat rumah teman-teman satu. Masya Allah, tabarakallah, sungguh indah sekali.
Kita lanjut teman-teman ke sebelah sini. Dan di sini terdapat sebuah rumah yang sangat bagus sekali teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita lanjut ke sebelah sini. Dan ternyata di sebelah sini terdapat rumah yang sudah permanen teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin video ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.